Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hazoper, dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita melihat terlalu banyak cidukan-cidukan yang bertebaran di dunia maya kita ini ya guys. Kita rindu dengan cidukan-cidukan yang seperti ini nih, di mana pada saat itu kita selalu bersyukur sekecil apapun momen-momen kebersamaan Rangga Azob dan Raiko Pandar Peken, yang pada saat itu juga dengan kesederhanaan mereka nih, suap-suapan apel di mobil, duduk-duduk berdua. Nah, sekarang nikmat Allah terlalu banyak yang diberikan kepada Rangga Azob dan Raiko Pandar Peken ini. Tetapi kita selalu bersyukur nih, yang mana pasti ada kekurangan dan kelebihannya di antara hubungan mereka berdua ini. Nah, para sahabat Hazoper, silakan tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa nih buat bunda-bunda kecenya nih, budidayakan ya, untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar percintaan Rangga Azob dan Raiko Pandar Peken serta sinetron BASI-nya ya guys. Dan kini kita lihat juga di mana terdapat banyak cidukan-cidukan ini sepertinya yang membuat kita rindu dengan adegan-adegan Rangga Azob dan Raiko Pandar Peken yang sebegitu ini ya guys. Nah, benar-benar nih sekarang banyak banget nih yang bikin melehoi momen-momen langka waktu di sinetron-sinetron yang lain. Dan lihat mereka cuma ngobrol berdua aja udah seneng banget nih kita lihat mereka berdua ini. Dan lama-kelamaan nih kita terlalu terbawa perasaan nih dengan adegan-adegan Rangga Azob dan Raiko Pandar Peken ini. Nah, di sini kita lihat nih di mana Raiko Pandar Peken sangat terlihat cantik sekali naik. Nih ya guys, nah kita lihat nih di mana bule Belgia ini rupa-rupanya sedang memoles bibirnya dengan lipstik kesayangannya. Dan kita lihat nih sepertinya nih sahabat dari Raiko Pandar Peken ini melongo melihat kecantikan dari Raiko Pandar Peken itu sendiri. Dan sebenarnya nih pada saat ini juga nih Raiko Pandar Peken memang benar-benar terlalu wajah Raiko Pandar Peken ini tidak terlalu banyak polesan-polesan ya guys. Tetapi kita lihat nih Raiko Pandar Peken masih tetap terlihat sangat cantik sekali walau tanpa polesan-polesan yang sangat tebal dilihat di wajah Raiko Pandar Peken. Dan kita lihat juga nih di mana Raiko Pandar Peken ini adalah sesosok wanita yang sangat mandiri nih ya guys. Di mana pada saat ini terdapat cidukan kamera dari atas rumah Raiko Pandar Peken sendiri nih. Kita lihat nih bahwa Raiko Pandar Peken sedang membawa kucing adopsiannya tersebut. Dan rupa-rupanya nih Raiko Pandar Peken membawa kucing tersebut ke dokter hewan untuk diperiksakan. Dan mengingat dari perlakuan-perlakuan Raiko Pandar Peken terhadap binatang ini, kita lihat nih bahwa Raiko Pandar Peken ini memang sesosok wanita yang terlalu sayang terhadap hewan-hewan yang ia temukan. Pastinya nih setiap ada kucing yang ditemukan oleh Raiko Pandar Peken selalu diadopsi oleh Raiko Pandar Peken. Nah, semoga cidukan-cidukan yang lainnya dapat kita temukan kembali ya. Dan semoga hubungan Rangga Azob dan Raiko Pandar Peken ini semakin hari semakin romantis saja. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat para sahabat Hazoper yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya serta kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan nantikan video-video berikutnya. Di sini Mimin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.